Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita. Pada kesempatan pagi hari ini kita mau mereview produk lagi teman-teman. Kali ini yang mau kita review adalah produk speaker kolom dinding. Nah, ini adalah speaker kolom dinding produknya Crimson, yang dimana teman-teman sudah tahu sendiri bahwa produk ini adalah produk yang sangat rekomendasi nanti teman-teman digunakan untuk kafe, digunakan untuk restoran seperti itu. Dan saya sering sekali menemukan beberapa restoran itu menggunakan produknya Crimson. Jadi speaker ini speaker kolom dinding ya, jadi otomatis ketika nanti teman-teman mau menggunakan di restoran, di kafe dan lain-lain, itu yang pasti harus menggunakan banyak biar lebih nyaman di restoran dan lain-lain. Jadi biasanya digunakan untuk informasi, bisa digunakan untuk musik sehari-hari, bisa jadi sebagai background musik. Jadi buat teman-teman yang mencari speaker kolom berbagai macam jenis, di sini ada TV, ada Crimson, ada Toa dan lain-lain, teman-teman nanti bisa memilih sesuai dengan keinginan teman-teman semuanya. Dan hari ini kita punya produk baru dari produknya Crimson yang akan kita review detail apa saja nanti fiturnya. Oke ya, langsung aja ke speakernya. Nah, ini speakernya, ini berapa in? 6 in ya. Ini speakernya 6 in. Nah, ini menggunakan komponen speakernya 6 in. Teman-teman lihat ya, ini speaker 6 in. Terus horn tweeter lumayan besar. Horn tweeter ada di situ, lumayan besar. Dan untuk spesifikasinya ini teman-teman ya, untuk Crimson model CRX659FN ini. Nah, mulai dari kodenya bahwa dia adalah 6 in. Impedannya 4 sampai dengan 8 ohm, frekuensi responnya 55 sampai dengan 20 kHz. Sensitivity-nya 88 dB, maksimum powernya 250 watt. Jadi dia maksimum powernya 250 watt. Jadi per box 250. Kalau teman-teman nanti menggunakan power amplifier seperti yang saya gunakan sekarang. Nah, ini di samping saya, ini adalah amplifier yang saya gunakan. Ini nanti bisa menggunakan paling tidak 4 box. Jadi ini satu ampli bisa digunakan untuk 4 box speaker Crimson. Jadi kalau teman-teman nanti membeli produk dari P203Q amplifiernya, itu speaker Crimson muat 4 box. Jadi ya cukup lah kalau di restoran, contohnya dipasang di pojok-pojok bisa, atau dipasang arah ke belakang semuanya bisa. Jadi itu otomatis nanti akan bisa membuat lebih nyaman para pembeli maupun orang-orang yang datang di lokasi tersebut. Juga bisa digunakan untuk tempat ibadah seperti masjid dan lain-lain. Contohnya masjid, mas aku pengennya yang ada bassnya, ada triplenya, itu menggunakan salah satunya produk Crimson seperti ini. Jadi ini suaranya komplit, bassnya ada, triplenya ada, middlenya komplit. Jadi gunakan untuk sholawatan, digunakan untuk ngaji dan lain-lain, nanti suaranya akan makin komplit. Oke ya, itu langsung aja sekarang kita akan mencoba. Nah, teman-teman lihat ya, untuk lebih detailnya nanti produknya Crimson ini juga ada tempat bracket. Jadi sudah ada bawaannya bracket, dan ini bisa dilepas ya. Lepas bisa Gus ya? Bisa. Satu nih gini. Ini loh sini. Nah, tidurin. Nah, ditidurin, dilepas. Nah, saya juga pernah tahu ada mobil yang menggunakan produk kayak gini. Ini juga bisa ya, pasifnya ini bisa digunakan lepasan. Nah, ini. Jadi nanti bracketnya ini bisa digunakan juga. Contohnya kalau teman-teman nanti mau digunakan untuk di mobil. Saya juga pernah ya, ada ini bracket kan, ada baut tempat apa ya, tempat nyantolnya lah ibaratnya. Jadi kita bisa pasang baut, nanti otomatis nanti beberapa orang memanfaatkan speaker ini digunakan untuk speaker jok mobil. Jadi di bawah jok mobil nanti dikasih speaker ini di kanan kiri. Jadi jok mobil itu kalau nggak ada speakernya di bawah, dikasih speaker ini. Saya pernah tahu itu di Grand Max ya, dikasih bawah speakernya, terus nanti tinggal dikasih kabel pasif dihubungkan ke tap ataupun ampli yang ada di mobilnya. Jadi tap mobil yang sudah ada amplifiernya itu langsung disambungkan di sana. Ini jos ini juga bisa digunakan untuk seperti itu. Oke, jadi sangat mudah teman-teman lihat. Nah, keren toh. Jadi bokeh ini gampang nih. Jadi kalau kita mau masang di mobil ataupun di tembok itu sangat mudah. Tinggal kita pasang bracketnya dulu caranya. Bracketnya dipasang dulu sampai kuat. Ketika sudah nanti tinggal dipasang speakernya, diputer-puter kayak gini. Jadi kalau saya masang biasanya bracketnya dulu, jangan dipasang speakernya dulu. Bracket, nah bracketnya sudah baru speakernya di
terpasang seperti sekarang ini. Nah itu tinggal diputar, dan ini bracketnya besi. Oke, ada orang ke depan. Nah sudah jadi, teng teng. Oke ya, kirim sound produk speaker kolom. Oke, langsung aja tak Jackson teman-teman ya, penasaran aku suaranya kayak gimana, terus teman-teman nanti dengarkan untuk hasil suaranya dari Jackson yang kita hadirkan hari ini. Nanti mic-nya juga tak coba, enak pernah tinggung mic gitu. Oke. Oh, enak guys. Ini flat ya, posisi flat. Ini posisi flat. Flat semua, flat. Ini juga flat, ini flat semua. Ini flat, flat. Kecil tapi suaranya indah banget. Cocok ini pakai 4 box di ruangan. Wih, full suaranya. Mantap ini. Thank you.
Mantap. Oke teman-teman ya, ini speakernya kecil mungil kayak gini, tapi menurut saya di Crimson tipe yang 6 inci ini dia paling juara di horn Twitter. Karena ini speakernya sebenarnya kolom dinding kecil 6 in, tapi horn Twitternya besar. Poh, middle legend. Kerasa banget, serius, enak banget suara middle-nya dari produknya Crimson yang CRX6 ini teman-teman. Oke ya, jos, mantap. Oke, sekarang saya akan nyoba kalau untuk kualitas microphone. Nah, nanti mic apakah juga enak. Sekarang kita akan buktikan kepada teman-teman semuanya biar teman-teman juga tahu hasilnya nanti mic seperti apa suaranya. Oke, sekarang kita posisi flat ya, masih flat sama Eko, saya matikan dulu. Cek. Ini untuk suara mic. Oke, agak boosting di treble saya kurangi. Cek tes 1 2. Oke. Cek tes 1 2. Cek low ditebelin, middle tebelin. Eko, ini low kita tengahkan, middle repeat sama delay saya buat di sini. Oke. Jihahi. Oke. Sekarang reverb, sekarang saya buka cik ahi. Wow, mantap iki. Ini ya, ini kalau dikasih atas apalagi dia tidak akan mudah feedback. Nah, karena ini memang karakter speakernya di boosting untuk treble-nya. Jadi horn Twitter-nya lebih di boosting daripada low-nya. Tapi di kelas speaker kolom dinding ini bisa dikatakan produk yang sangat keren banget. Jarang sekali ya speaker 6 inci yang bisa mencapai sekeras ini suaranya. Khususnya di horn Twitter ini keras banget. Horn Twitternya lebih juara banget, middlenya juara banget, suaranya nyaman banget, dan teman-teman sudah dengarkan sendiri. Ini ya, ini adalah real produk dari Crimson speaker pasif untuk dinding. Teman-teman bisa menggunakan 4 box, 2 box sesuai dengan kebutuhan. Saya sarankan kalau tempatnya luas bisa menggunakan 4 box, kalau sempit bisa menggunakan 2 box saja sudah cukup, dikasih atap. Jadi dikasih atap pasti akan lebih nyaman seperti dikasih bawah seperti ini, lebih dari yang dikasih bawah pastinya. Oke ya teman-teman ya, ini produk terbaru. Nah, yang kita hadirkan dari produknya Crimson yang CRX659FM. Dia impedannya 4 sampai dengan 8 ohm, frekuensi responnya 55 sampai dengan 20 kilo, sensitivitinya 88 dB, maksimum powernya 250 watt. Jadi ini maksimum power. Kalau teman-teman menggunakan ampli ini maksimumnya 300 watt, bisa menggunakan 2 box. Itu saya yakin hasilnya masih sangat maksimal sekali. Itu teman-teman ya. Oke ya. Terus buat teman-teman nanti yang membutuhkan informasi untuk pembelian dan lain-lain, nanti bisa WA atau tuliskan di komentar. Dan kita banyak sekali pengiriman, khususnya hari ini juga pengiriman kita banyak, ada yang keluar kota, ada juga yang pembeli yang mau datang dan lain-lain. Jadi buat teman-teman kalau nanti menginginkan produk-produk speaker volume seperti ini, nanti bisa langsung WA atau bisa langsung tuliskan di komentar. Oke ya, terima kasih, hari ini sudah kita reviewkan buat teman-teman speaker volume dari produknya Crimson. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa kembali.